Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Nurul Pamulan dari program studi Ketika Gisik, Poltekkes Kemenkes Kupang. Di video ini, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman salah satu destinasi yang berada di Pulau Rote. Pulau Rote adalah salah satu dari 4.0 km Indonesia berada. Mulai dari barat berada di Sabang, timur ada di Merauke, utara ada di Miangas, dan selatan ada di Rote. Titik nol berlokasi di Desa Dodeiki, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao, NTT. Tempat yang menakjubkan dan bisa dikatakan masih sepi, hanya ada desiran gelombang menghempas batu karang yang tertempel di bibir pantai selatan Indonesia. Riuhan angin yang seolah tak kunjung lelah mengajak sensakan merah putih menari seolah bercerita tentang Indonesia kepada para pengunjung. Sayangnya destinasi yang luar biasa ini masih perlu untuk dibenahi, khususnya akses jalan menuju tempat yang sangat istimewa ini yang merupakan satu dari 4 di Indonesia. Di sana hanya terdapat tiang bendera merah putih, sisanya hanya gugusan batu karang, hamparan pesisir pantai selatan yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Akses jalan pun tidak bisa dikatakan mudah, dan lebih direkomendasikan menggunakan kendaraan roda 2 apabila ingin mengukir kenangan di titik nol ini. Apabila ingin mengunjungi destinasi ini, ada baiknya sebelum pukul 12 siang, karena sinar matahari tertutup pegunungan apabila terlalu sore. Terlepas dari hal tadi, berkunjung ke destinasi ini adalah sebuah keharusan. Disinilah kita bisa mengukir kenangan mengunjungi satu dari 4 titik terluar Republik Tercinta. Di samping itu, sepanjang perjalanan, mata kita cukup dimanjakan dengan indahnya panorama alam Pulau Rote. Baik itu landscape berupa bentangan persawahan, kawasan hutan, keindahan pantai dengan pasir putih, serta aktivitas penduduk setempat. Itulah Rotendao.